kita ada pada hari ini Zul Hafizi Rafiq. Dia adalah juga alumni Meritus University dan dia akan berkongsi sebanyak sedikit dia punya experience semasa dia belajar dekat Meritus. Jadi persilakan. Okay, assalamualaikum. Terima kasih Syaira. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada adik-adik semua ya. Nama saya Zul Hafizi, boleh panggil Abang Fizi je. Juga merupakan seorang alumni daripada Meritus University, Abang dah grad. And sekarang ni Abang bekerja sebagai seorang shipping executive. So macam mana presentation kakak Afifah tadi, dia cakap yang bila kita beli hand sanitizer, bila kita beli face mask, kita beli phone case from China, kita order hari ni, next week sampai. Macam mana barang tu bergerak daripada China masuk ke Malaysia? Macam mana beli tu, macam nampak dalam Shopee, macam mana kotak tu, macam mana kotak tu sampai ke rumah kita, itu adalah kerja seorang shipping executive untuk arrangekan face mask adik-adik yang order tu naik kapal sampai ke Malaysia, hantar guna JNT sampai ke rumah adik-adik. Okay, so hari ni Abang tak nak cerita pasal kerja Abang. So hari ni Abang akan share dengan adik-adik apa personal experience Abang ataupun apa yang Abang go through sepanjang Abang bergelar seorang pelajar dekat Meritus University. Bagi Abang, Meritus University adalah sangat-sangat-sangat menarik. Sebab apa? Sebab apa yang Abang lalui dekat Meritus University, adik-adik yang join nanti, dekat Meritus University je ada. Dekat universiti lain tak ada. So apa yang Abang maksudkan dengan universiti lain tak boleh nak offer tu? Kenapa kat Meritus University je? Apa yang gempak sangat? So, sebelum Abang mulakan Abang punya cerita pasal experience ni, Abang nak tunjuk satu video so that adalah satu video supaya adik-adik boleh expect dan tengok apa yang adik-adik akan lalui kalau adik-adik join Meritus University dan belajar mengenai logistik dan juga maritim. Alright? Thank you.
Alright, so itu adalah video apa sedikit sebanyak pengalaman yang abang lalui sepanjang abang bergelar student dekat Meritus University ni. So macam ada tengok tadi, dia ada dua part tau sebenarnya. Dia ada first part tu macam kita buat team building as a student, itu adalah salah satu program wajib yang adik-adik akan join kalau bergelar student dekat Meritus University, yang mana adik-adik akan pergi dihantar ke Langkawi untuk menjalani program orientasi ataupun kita panggil dekat sini Meritus University Leadership Challenge. So dekat situ maybe adik-adik akan cakap lah sama je macam you lain, ada juga main kayak semua tu. Tapi apa yang abang nak emphasize ataupun bagi tahu tunjuk kat adik-adik adalah the second part of the video, yang mana bila tunjuk je kapal warna putih tu, itu adalah permulaan Meritus University, di mana itu Meritus University je ada fasiliti yang macam tu dan tak boleh dapat dekat universiti-universiti lain dekat dalam Malaysia ni. Hanya Meritus University yang ada, kita punya own floating campus. Kita ada campus dekat betul-betul kat KL, kita juga ada campus floating yang mana adik-adik akan naik atas kapal tu untuk belajar pasal kapal, macam mana nak menggerakkan dia. Bukan adik-adik akan gerakkan, tapi adik-adik tengok sebab adik-adik datang ke atas kapal sebagai owner atau wakil kepada pemilik kapal dan tengok macam mana operasi kapal tu berjalan. Alright, sepanjang abang bergelar pelajar dekat Meritus University ni, ini yang abang nak share dengan adik-adik semua. Yang pertama adalah Meritus University punya university facilities. Okay, macam abang tunjuk dalam gambar ni, tunjuk kita ada main campus, iaitu main campus kita dekat Kuala Lumpur, dekat Mid Valley, betul-betul dekat tepi shopping mall tu. Itu adalah kita punya main campus, iaitu kita panggil city campus. Dekat sinilah adik-adik akan belajar dekat dalam kelas, yang mana adik-adik akan ada discussion dengan group, and dekat sinilah akan berlakunya kita tengok business secara corporate, macam mana orang-orang business ni buat dia punya transaction business antara company dengan company dekat tengah-tengah bandar. Okay, yang seterusnya adalah accommodation, iaitu tempat tinggal adik-adik lah. Tempat tinggal adik-adik, kita dekat Meritus University, diorang ni tak ada hostel. Kita tak ada hostel, kita tak ada orang panggil macam dekat universiti lain, kita ada college kediaman yang besar-besar semua untuk student duduk tu, kita tak ada. Tapi dekat sini kita ada, kita punya service apartment yang Meritus University sediakan. Dan macam ni lah dekat dalam rumah, macam mana yang ditunjuk, macam itulah kita akan masuk dalam rumah. Dekat rumah tu macam-macam facilities dan kita duduk dengan orang luar, so that kita belajar macam mana kita nak socialize and also berinteraksi dengan orang-orang yang bukan saja pelajar, tapi orang-orang yang dah bekerja, dah berkeluarga dan sebagainya. Itu adalah kita punya accommodation. Okay, seterusnya adalah training on our floating facilities. Macam abang cakap, kita ada campus dekat tengah KL. Itu untuk kita belajar teori. Tapi untuk kita belajar pasal kapal, untuk kita naik atas kapal, belajar pasal kapal, macam mana kapal ni bergerak, macam mana safety ataupun keselamatan, ciri-ciri keselamatan dekat atas kapal, itu semua kita akan belajar dekat atas kapal sendiri. Dekat EU lain, diorang akan maybe diorang cakap kita akan ajar logistik, tapi tak pernah pun naik kapal. Kita akan belajar pasal kapal tapi tak pernah sentuh atau tengok pun kapal depan mata. Tapi dekat Meritus University, adik-adik berpeluang untuk naik dan tengok sendiri, pegang kapal tu sendiri, untuk peluklah kapal tu sendiri, tengok macam mana rasa sendiri dekat perasaan untuk berada di atas kapal. Okey, kita adalah satu-satunya universiti yang ada fasiliti ini untuk diberikan kepada student kita. Hanya Meritus student je yang dapat peluang macam ni. Alright? Dan seterusnya, sepanjang abang bergelar belajar dekat Meritus University ni, abang sangat suka dengan cara learning approaches yang Meritus University ni dah plan. Okay, apa yang kita belajar dekat dalam kelas, kita belajar dengan lecturer, sebenarnya itu sikit je daripada apa yang kita akan buat waktu kita kerja nanti. So in order untuk kita belajar dan juga faham apa sebenarnya orang-orang yang kerja tu buat ataupun macam mana transaksi antara dua negara berlaku, so kita akan, Meritus University dia sediakan Captain Talk punya session. So sesi Captain Talk ni adalah kita panggil orang yang betul-betul dah kerja tu
Contoh macam sini kita panggil ambassador daripada Jepun untuk kita explain macam mana perjanjian antara Malaysia dengan Jepun, macam mana pergerakan kapal dan juga barang-barang trade daripada Jepun masuk ke Malaysia, daripada Malaysia masuk ke Jepun. Itu kita akan belajar secara mendalam dengan orang yang betul-betul expert. Kita akan belajar dengan ambassador, kita akan Meritus University panggil kapten kapal, dia akan panggil insurance company untuk cerita apa sebenarnya yang berlaku dekat dalam industri. Alright, seterusnya adalah mereka mengadakan Meritus University ni, diorang universiti, pihak universiti membuat satu inisiatif, iaitu diorang panggil Everyday English and Speaker Corner. Okay, so dekat abang sendirilah, waktu abang bergelar student lagi. So bila cakap Everyday English ni and also Speaker Corner ni, bila kita kena cakap dekat depan orang, sangat takut pada mulanya. Okay, manalah nak power English kan? English is not very good. Lepas tu, like to talk everyday in English is very difficult at first. Tapi apa yang Meritus University buat lah, diorang mereka coach kita tau. Dia ajar kita slow-slow, kita akan masuk English class. Setiap kali kita buat presentation, lecturer akan cakap, okay, this you buat ni, you cakap sangat bagus, and what the thing that you can improve. So daripada situ, kita akan diberi peluang untuk improve diri sendiri dalam untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. Sebab bila kita bekerja nanti, nak tak nak, sebagai industri yang berinteraksi dengan overseas, kita akan cakap dalam bahasa Inggeris. So ini adalah satu peluang yang sangat-sangat bagus untuk kita improve kita punya English, dan approach ni sangat-sangat menjadi culture lah dekat Meritus University. Alright, selain daripada kita belajar kat dalam kelas, kita pergi belajar dekat atas kapal. So, Meritus University juga menyediakan platform untuk student join competition-competition yang besar terus. For example, dekat dalam gambar ni ada tengok, waktu dekat gambar belah kanan tu, Meritus University student ni, kita diberi peluang untuk design kita punya pelabuhan sendiri. Okay, kita design kita punya kapal, kita design punya kita punya container and kita punya sistem, and kita cerita and also kita present kita punya idea kepada pelabuhan. Okay, ini adalah apa yang kita boleh improve untuk memperbaiki kita punya sistem logistik dekat Malaysia. Okay, gambar yang dekat tengah tu, mereka join diorama pelabuhan, dan juga kita pernah hantar Youth Eco Port Challenge. Kita hantar proposal kepada pelabuhan Johor, bagaimana pelabuhan Johor boleh improve diorang punya operation. Dan juga dekat gambar belah kiri tu adalah Kak Afifah, waktu tu dia join satu competition dekat World Maritime Week 2019 yang dia buat kat KLCC, and Kak Afifah menang the first place waktu dia present pasal dia punya final year project. Alright, so dekat Meritus University ni, sepanjang abang belajar dan bergelar student, kita bukannya fokus kepada akademik semata-mata. Matlamat Meritus adalah untuk melahirkan seorang graduan yang profesional, yang bila masuk kerja nanti, diorang dah tahu dah apa nak buat. Diorang dah tahu dah apa itu logistik, apa itu supply chain, macam mana nak gerakkan kapal, dah pernah naik kapal semua tu. Tapi Meritus University juga menekankan untuk kita serve balik society. Maknanya kita kat sini, kita give back. Apa yang kita belajar, kita dah tahu yang kita ni akan jadi orang yang profesional dekat dalam masyarakat, dan kita sepatutnya tak lupa dekat orang-orang yang less fortunate. Okay, dekat sini kita diberi peluang, Meritus University, pelajar-pelajar Meritus University ni diberi peluang dan juga diminta untuk decide sendiri apa giving back inisiatif yang kita nak buat. So dekat sinilah kita akan belajar macam mana kita nak collect duit. Kita juallah ice cream, kita juallah keropok leko, kita juallah cookies, jual biskut semua tu untuk dapatkan duit. Dan duit yang kita dapat daripada hasil titik peluh kita tu, kita bantu orang-orang yang memerlukan. Dekat sini macam masa batch abang, kita tolong orang-orang yang homeless ataupun golongan gelandangan untuk memberi mereka makan. Alright, so ini adalah the best part waktu abang belajar, yang mana kita selalu buat tau, iaitu field trip. So apabila kita belajar kat dalam kelas pasal teori, kita selalu cakap, okay, macam mana port ni bergerak, macam mana barang-barang daripada kapal yang besar tu diangkut keluar daripada kapal yang kita panggil discharging operation berjalan. So untuk tengok benda tu, kita pergilah field trip untuk tengok macam mana port ni berjalan. So kita pergilah port, kita pergilah pelabuhan. Dekat sini
kita visit macam-macam port, okey. Macam langgam ni kita abang pergi Lumut Port dekat Perak. Okey, yang ni pula untuk kita faham macam mana kapal yang dah lama terapung dekat laut tu dibaiki ataupun di repair, kita pergilah dekat satu bengkel kapal, iaitu dipanggil shipyard. Ini dekat Singapura. So untuk kita tengok operation macam mana berjalan, jom satu kelas kita bungkus baju, kita pergi Singapura untuk tengok macam mana orang buat repair kapal. Alright? So macam mana orang cakap, kita tengok kat YouTube dan juga kita belajar ni kapal paling besar dekat dunia. Betul ke? Besar mana? Kita nak tahu besar mana tu. Kita tak nak tengok YouTube, kita nak tengok depan mata. So macam mana kita tengok depan mata, kita cakap kat lecturer, okay lecturer, saya nak tengok kapal terbesar dekat dunia, jom kita pergi. So ini adalah dekat Perak. Kita bukan tengok daripada jauh, kita naik sendiri, kita tengok kapal tu berapa tingkat, daripada hujung ke hujung kapal tu panjang mana. So jalanlah daripada depan ke belakang untuk tengok betapa panjangnya kapal yang orang cakap terbesar dekat dunia. Alright, selain itu kita ada juga pernah pergi dekat Westport, dekat Labuan Kelang tu. Lepas tu kita pernah pergi dekat Century Logistics Company dekat Johor. Inilah macam mana kita nak tengok barang daripada Korea sampai Malaysia, macam mana dia export barang-barang daripada Malaysia untuk sampai ke Korea dan sebagainya. Dan juga kita discuss dengan orang-orang manager mereka, macam mana diorang mereka ni manage diorang punya operation. Alright, so dekat sini tengok ni, macam mana kan kita selalu tengok movie, kapten akan bawa kapal, lepas tu ada steering bulat yang besar tu. Okey, dekat sini berpeluang lah adik-adik semua waktu field trip abang-abang berpeluang untuk pegang sendiri steering yang besar yang bulat tu untuk pusing. Nak rasa macam mana kapten kapal sebenarnya gerakkan kapal tu. So kita pergi field trip, kita duduk dekat bilik kapten tu, kita gerakkan steering sendiri. Okey, untuk rasa macam mana apa yang kapten tu rasa. So waktu pelajar, dah bergelar pelajar pun kita dah boleh rasa perasaan jadi kapten kapal. Okey, okey. Gambar seterusnya, tengok dekat belah kiri tu, sebesar-besar mesin dekat atas kapal tu, tengok orang tu besar mana je. So ini menunjukkan exposure ataupun pendedahan yang kita dapat walaupun kita student dekat Malaysia University ni, tapi pendedahan dia sangat-sangat first hand. Kita dapat pergi sendiri tengok, pegang sendiri mesin tu untuk tengok macam mana benda tu bergerak. Alright? So itu sedikit sebanyak abang punya perkongsian tentang apa yang abang pernah lalui sepanjang bergelar pelajar dekat Meritus University dan sekarang abang bergelar shipping executive. So abang nak cakap, this is the last word from abang lah, macam teach you, I cannot teach you, you should go experience yourself. So apa abang cuba sampaikan adalah macam, kalau abang tunjuk video, abang cakap banyak-banyak, pegang kapal, peluk kapal semua tu, tak guna pun. Kalau adik-adik sendiri tak rasa experience tu sendiri, abang dah rasa untuk 3 tahun. And waktu abang dah bekerja ni, abang still dapat buat benda tu. And bila abang kerja pun macam orang-orang lain macam dah excited, tapi abang macam okay, abang dah pernah. Waktu abang student pun dah pernah naik kapal, dah pernah peluk kapal tu pun. So abang tak nak cakap banyak. Apa yang abang nak cakap is that macam Kak Ifah cakap, explore the maritime industry, sebab peluang bekerja dekat dalam bidang maritim ni sangat-sangat luas and tak ramai pun orang dalam bidang maritim. So untuk adik-adik fikir apa yang adik-adik nak sambung lepas SPM nanti, your next journey. I highly recommend to adik-adik explore maritime industry, and untuk bagi the best experience and also exposure untuk adik-adik bekerja nanti, Meritus University is the right place untuk start your journey. Okay, orang cakap 1,000 miles start with one small step kan. So Meritus University is the first step untuk adik-adik bergelar sebagai seorang profesional dekat dalam bidang maritim, perkapalan ke logistik ke finance. So dekat Meritus University adalah universiti yang terbaik sebab diorang ada facility, diorang ada lecture yang bagus dan diorang dah plan adik-adik bila dah habis belajar nanti, adik-adik dah ready dah untuk bekerja. Alright? So itu sahaja perkongsian abang pada hari ini. Jangan lupa untuk follow kita punya Instagram lah, Facebook semua tu, untuk tengok lagi, tengok-tengok video kita dekat YouTube. So itu sahaja daripada abang. Abang serahkan balik session ni kepada Akak Syaira. Wah, okay. Thank you sangat Abang Hafizi. Saya memang rasa excited dengar apa Hafizi punya experience sharing session tu. Dia sangat memberi impak ke mendalam kepada proses pembelajaran untuk adik-adik. Akak yang dah habis belajar pun rasa macam nak sambung belajar je lagi ni.